Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Anda mungkin banyak mendengar tentang Fortelinga yang mempunyai teknologi pembatalan hingga baru-baru ini ataupun dipanggil noise cancelling. Hari ini, Huawei memperlihatkan secara dekat peranti yang menjadi perbualan hangat untuk penggemar fon telinga pembatalan hingga iaitu FreeBuds 3. Sebagai permulaan, ini adalah fon telinga pertama mempunyai pembatalan hingga pada rekaan yang lebih terbuka ataupun pengalaman open fit. Ramai yang mungkin tidak berapa peka, kebanyakan fon telinga mempunyai kemasukan ke dalam lubang telinga yang agak agresif membuatkan ia tidak begitu selesa untuk dipakai untuk jangka masa yang lama. Kata Huawei lagi, pembatalan hingga ini juga berfungsi seperti anda mengambil panggilan pada peranti pintar mereka, iaitu kuat dan tidak mengganggu baik panggilan ataupun mendengar. Jadi, rekaan. Mungkin anda terbiasa dengan bentuk yang digunakan di sini. Ya betul, ianya kelihatan seperti seakan-akan AirPods dengan batang ke bawah yang panjang. Kami sebenarnya sukakan kedua-duanya. Nampak bersih, selesa untuk dipakai dan mempunyai audio yang agak bagus untuk kegunaan harian seperti menaiki komputer, berbasikal, jogging dan sebagainya. Di dalam fon telinga ini juga terbinanya bone sensor bagi meningkatkan lagi call quality pendengar. Akan menghilangkan segala bunyi sekeliling secara nyata supaya anda tidak perlu menaikkan suara jika berada dalam keadaan yang bising. Malah dengan rekaan aerodynamic mic duct design dapat menghilangkan bunyi angin yang kuat ketika berjoging ataupun menaiki motosikal pada kelajuan 20 km per jam. Driver yang terdapat padanya sebesar 14mm dynamic driver yang telah diolah menjanjikan bass yang mencukupi bagi yang penggemar muzik di luar sana. Hasil pembatalan hingganya tidaklah sekuat yang anda biasa dengar pada fon kepala seperti Sony, Bose, B&O dan sebagainya. Ini kerana ia adalah open fit dan tidak menghasilkan sepenuhnya bunyi yang anda dengar. Namun, sememangnya berfungsi seperti mengurangkan bunyi yang kecil seperti kipas, bunyi tapak kaki dan sebagainya. Untuk yang tertanya-tanya, anda masih dapat mendengar rakan anda sedang bercakap di sebelah. Nantikan ulasan daripada kami akan datang mengenai ini. Membolehkan semuanya berlaku adalah chip terbina iaitu A1 yang pertama pada aksesori seperti fon telinga dan ianya digunakan pada jam tangan mereka iaitu Huawei Watch GT2. Untuk sambungkan pada peranti pintar, anda harus memuat turun aplikasi AI Life. Ianya terdapat di dalam Google Play Store dan Huawei App Gallery. Anda boleh melihat peratusan bateri yang terdapat pada bekas yang terdapat pada case dan kedua-dua fon telinga ataupun mengawal kekuatan pembatalan hingga menerusi seakan sebuah tombol ini dengan mudah sekali. Selain itu, ia menggunakan teknologi Bluetooth 5 setinggi 356MHz. Jadi antara latency dan ketepatan mendengar muzik video akan lebih baik. Menyokong pengecasan tanpa wayar sama ada pada peranti pintar yang menyokong pengecasan tanpa wayar berbalik dan sebagainya. Huawei FreeBuds 3 akan dijual kepada umum bermula 15 November ini dengan tanda harga RM729. Anda juga mempunyai pilihan warna sama ada putih ataupun hitam yang berkilat. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.